Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan penutup pekan ke-17 Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung pada hari Kamis 29 Desember 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Hasil pertandingan penutup pekan ke-17 Liga Inggris 2022-2023 hari Kamis 29 Desember 2022. Leeds United kalah 1-3 versus Manchester City. Berikut hasil lengkap Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-17. Brentford imbang 2-2 versus Tottenham Hotspur. Southampton kalah 1-3 versus Brighton and Hove Albion. Crystal Palace kalah 0-3 versus Fulham. Everton kalah 1-2 versus Wolverhampton. Leicester City kalah 0-3 versus Newcastle United. Aston Villa kalah 1-3 versus Liverpool. Arsenal menang 3-1 versus West Ham United. Chelsea menang 2-0 versus Bournemouth. Dan Manchester United menang 3-0 versus Nottingham Forest. Daftar klasemen sementara Liga Inggris, urutan 1-10. Arsenal menutup pekan ke-17 dengan menyandang status sebagai pemuncak klasemen usai meraih 40 poin hasil dari 15 pertandingan. Manchester City di urutan kedua dengan koleksi 35 poin hasil dari 15 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris urutan 11-20. Tiga tempat di zona degradasi masing-masing dihuni oleh Wolverhampton dan Nottingham Forest di urutan ke-18 dan 19 dengan koleksi 13 poin hasil dari 16 pertandingan. Serta Southampton di urutan ke-20 dengan koleksi 12 poin hasil dari 16 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris 2022-2023. Penyerang Manchester City, Erling Haaland memimpin dengan mengemas 20 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2022-2023. Kevin De Bruyne dari Manchester City memimpin setelah berhasil membuat 9 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2022-2023. Torehan 8 clean sheet menempatkan kiper Newcastle United, Nick Pope, di posisi pertama. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.